Makanya hidup mah gak usah ambisi. Ambisi itulah, kalau ambisi itu kan ujungnya dua, jadi atau tidak jadi, betul? Kalau ambisi dan tidak jadi, ambisi tidak jadi menghasilkan depresi, gitu. Penting i ujungnya, ya. Ambisi terjadi depresi. Kenapa? Karena ambisi itu capek. Apa yang disebut latas alil imaroh, jangan meminta jabatan. Jadi kalau kita menganggap jabatan itu sebuah yang prestis, sesuatu yang membuat kita dihormati, disegani, dikagumi, keren, kita akan memiliki sebuah kedudukan dan orang bisa menghormat, kita bisa punya kekuasaan, mengatur, kita akan punya penghasilan dunia, itu ambisi, adik. Itu ambisi. Kalau tidak jadi depresi, kalau jadi tidak ditolong oleh Allah.